Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak sekalian yang di depan saya. Salam. Ini kita sedang berada di Tahura Juanda. Kali ini kita bicara cukup serius ini, karena ada teori baru atau hipotesa baru yang akan kita dengar apa itu hipotesanya dan bagaimana yang terjadi nanti, gitu ya. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sedikit di belakang dengan Pak Ian, tapi barangkali biar teman-teman dengar apa yang kami obrolin, kita dengar dulu apa kata Pak Ian berkaitan dengan judul yang kita kasih, peran besar Sungai Cikapundung dalam menjaga Sesar Lembang. Nah, Pak Ian, sebenarnya apa sih yang pengen kita sampaikan di sini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sesuai dengan tema yang kita bicarakan hari ini, ya, kita akan membicarakan mengenai Sesar Lembang, ya, dan hubungannya dengan sesar-sesar lain yang ada di Jawa Barat. Kemudian dampaknya nanti salah satunya adalah dengan Das Cikapundung, ya, termasuk nanti kebencanaannya. Jadi saya mau cerita dulu mengenai asal-muasal Sesar Lembang dulu, ya. Nah, dari penelitian terdahulu, ini Sesar Lembang ini selalu dihubungkan dengan Sesar Cimandiri. Nah, kalau kita lihat petanya Badan Geologi, Sesar Cimandiri itu membentang mulai dari Pelabuhan Ratu, ya, kemudian membujur ke arah timur, ya, melewati daerah Cianjur, Padalarang, kemudian baru berbelok di daerah Padalarang itu ke arah timur laut menuju ke kompleks Gunung Tambang Perahu Burangrang, ya, sampai diprediksi menerus ke utaranya bergabung dengan sesar-sesar lain. Nah, di Tambang Perahu di daerah Lembang, Sesar Cimandiri ini kalau dilihat dari landset itu seperti menunjukkan adanya pertemuan antara Sesar Lembang dengan Sesar Cimandiri, yaitu daerahnya di sekitar Tagogapu dan Ngamprah, sekitar di sana. Jadi Tagogapu itu Cipatat, ya? Bandung Barat, ya. Bandung Barat. Bandung Barat. Jadi itu pertemuan antara dua sesar yang besar, ya. Walaupun Sesar Lembang itu kan kalau mengacu ke petanya Badan Geologi itu panjangnya sekitar 20-22 km. Mulai dari Tagogapu sampai ke atasnya ujung Berung, jadi sekitar Gunung Putri di situ, ya, 22 km. Nah, sementara kalau sesarnya Cimandiri itu lebih panjang lagi, kan, dari Pelabuhan Ratu sampai ke kompleks Tambang Perahu, ya. Jadi yang paling besar sebenarnya adalah Cimandiri. Nah, perbedaannya adalah gini, kalau sesar Cimandiri dahulu itu dinyatakan sebagai sesar mendatar, sinistral. Jadi dia bergeraknya itu mengiri, ya. Jadi yang blok selatannya itu bergerak ke arah timur. Nah, kemudian itu dikaitkan dengan Sesar Lembang, ya. Karena dia bertemu di Tagogapu, maka Sesar Lembang pun harus mengiri, gitu. Jadi sama-sama pergeserannya yang blok selatannya itu bergerak ke arah timur, gitu. Nah, kemudian penelitian itu didukung oleh peneliti sebelumnya, ya, Pak Mudrik, ya, yang menyatakan dari data kegempaan menunjukkan adanya pergeseran mengiri. Jadi dia memperkuat penelitian sebelumnya Sesar Lembang itu, ya. Kemudian dia didukung juga dengan data-data morfologi, seperti ada bentukan cembung, perbukitan cembung yang manifestasi secara geometri itu disebut antiklin, lah, ya. Nah, itu berkaitan dengan pergeseran dari Sesar Lembangnya. Tuh. Jadi kalau dilihat dari papernya seperti itu, ya. Jadi Pak Mudrik ini dia memperkuat penelitian sebelumnya yang dibuat yang diyakini, ya. Nah, kemudian saya juga melakukan penelitian di sepanjang Sesar Cimandiri dan Sesar Lembang. Nah, kalau saya hasilnya itu adalah Sesar Cimandiri itu sebagai sesar naik, ya. Bukti lapangannya itu ditunjukkan dengan adanya lapisan batuan, ya, di daerah Bandung Barat itu kemiringannya itu sampai hampir mendekati 90 derajat lapisan batuan. Jadi kan pada awal sedimentasi itu lapisan itu horizontal. Nah, sekarang dia sudah 90 derajat oleh gaya. Nah, secara teori, fenomena seperti itu dihubungkannya dengan sesar naik, bukan oleh sesar mendatar. Itu bukti pertama. Kemudian, sesar Lembangnya. Nah, sesar Lembangnya bukti lapangannya itu adalah kalau pendapat lama itu menyatakan sesar Lembang itu panjangnya 20 km, saya melihat fenomena dari citra itu lebih panjang lagi, sampai ke dekat Cadas Pangeran. Jadi, utaranya Gunung Manglayang. Ya. Nah, kebetulan di sana kan ada tol Cisamdau ya. Dia mengupas lereng-lereng dari Gunung Manglayang bagian utara, yang produk vulkaniknya itu umurnya sama dengan di Gunung Batu di daerah Lembang. Nah, fenomena yang saya temukan ini semua menunjukkan sesarnya itu sesar normal. Ini contoh misalnya di salah satu lokasi sesarnya sesar normal. Jadi dugaan saya ini memperkuat bahwa sesar Lembang itu adalah sesar normal. Jadi bukan sesar datar ya? Bukan sesar mendatar. Tadi yang Bapak bilang sampai ke Sumedang itu, ke Cadas Pangeran itu, berapa kilo jadi nambahnya tuh? Kurang lebih jadi 30 km. Oh, okay. Kurang lebih ya. Okay. Nah, kalau ini Pak, panjang. Sebentar, Pak. Ya. Kalau statement yang terakhir yang saya dapatkan itu sesar Lembang tuh panjangnya 29. Jadi kurang lebih mungkin sama ya, beda 1 kilo lah. Nah, bukan begitu. Kalau saya ukur dari skala yang dibuat itu ya, 22 itu dihitung dari Tagogapu ya. Apa bisa di ini langsung nggak? Atau kita tunggu ini selesai dulu pemaparannya? Nggak apa-apa sih, sebenarnya kebiasaan kita emang suka nyela. Kayak di TV-TV gitu. Kayak di TV-TV gitu, belum selesai udah disela gitu kan ya. Jadi saya karena udah kebiasaan nonton gitu, saya diem juga. Oke, kita selesaikan dulu ya. Nggak apa-apa. Itu biasa, budaya kita sudah berubah. Dan itu memang harus kita biasakan. Ya. Enggak. Ya. Ya, jadi menyimpulkan saya sesar normal itu, fenomena topografi ya. Ada tinggian, ada rendahan yang signifikan membentuk lereng yang terjal. Secara teori, fenomena sesar normal dengan sistem tegasan itu menunjukkan dia sesar normal. Jadi kalau kita lihat tebing yang terjal, sebentar nih Pak, ya. Ini barangkali kan di kalangan teman-teman bencana tahu bener ya, apa ya, sesar normal, apa sesar mendatar. Ya. Tapi penonton saya ini nggak tahu Pak. Oh iya. Maaf, normal sama mendatar apa? Normal bukannya datar itu normal juga Pak? Kalau istilah normal itu istilah geologi ya. Kalau Indonesianya sesar turun. Sesar turun ya. Nah, kalau sesar turun, itu fenomena di bidang sesarnya itu membentuk gawir yang terjal. Oh, kayak Gunung Batu. Terus kayak tebing keraton. Tagogapu, tebing keraton. Ya, ya? Ada kayak perbedaan ketinggian gitu. Perbedaan yang signifikan itu sekali. Sesar normal. Itu sesar normal. Itu jarang terjadi di sesar naik ya. Nah, kalau terjadi di sesar mendatar, baik menganan atau mengiri, dia hanya segmen aja. Di tempat tertentu aja dia menjadi tinggian, kemudian di tempat lain menjadi rendahan. Jadi ada tinggian, ada rendahan, ada tinggian, tapi sifatnya lokal. Oke, jadi Bapak bilang ada dua, ada yang berbeda dari Pak Mudrik katakan ya. Pak Mudrik mendatar, Bapak bilang normal. Naik. Ya. Saya kasih ke Pak dulu nih, Pak Iqna, nggak sabar dia ya. Oke, apa tadi Pak Iqna nanya tadi? Yang panjangnya itu? Menambahkan aja bahwa panjang dari sesar Lembang itu 29, jadi kurang lebih plus minus sebenarnya sama sih. Karena batasannya juga yang paling timur itu adalah ngambilnya juga agak di kaki Manglayang gitu. Yang saya tahu ya, kebetulan saya pernah diskusi gitu dengan dia. Jadi nggak apa-apa ya, kita koreksi ya. Nah, jadi sebenarnya gini Pak, kalau papernya Mudrik itu kan 22 km karena diukur dari Tagogapu sampai utaranya Ujung Berung, Palasari ya. Itu kan dari petanya Badan Geologi kan. Nah, pendapat lain itu sampai ke Gunung Manglayang utaranya. Nah, saya sependapat dengan yang kedua. Jadi sampai ke utaranya Gunung Manglayang sampai ke dekat Cadas Pangeran. Di diskusi ini kita sepakati aja yang kedua aja Kang. Ya, karena kita bicara dari risetnya Pak Ian. Mangga lanjut Pak. Ya. Karena dari apa gambarnya yang dibuat oleh Nata Wijaya ya, dari peta kontur itu, digambarkan juga ada kelurusan sungai di utaranya Gunung Manglayang yang segaris dengan Sesar Lembang. Nah, jadi itu memperkuat keyakinan saya, sesarnya itu lebih panjang, jadi sekitar 30 km. Itu jalur sesarnya. Panjang pendeknya sesar pengaruhnya apa, Pak? Kan gini, biasanya kan kalau sesarnya pendek berarti pada waktu dia terbentuk oleh gaya yang lebih kecil kan. Kalau sesarnya panjang pasti gayanya pada awalnya dia besar. Jadi lebih berbahaya gitu maksudnya ya? Oh jelas, lebih berbahaya ya. Oke, enggak. Nah, kalau riset Bapak nih arahnya kemana? Nah, kemudian riset yang terakhir saya lakukan di sekitar Sesar Lembang itu adalah dengan mempergunakan gas radon, kandungan gas radon. Jadi kan setiap batuan itu memiliki kandungan gas radon tergantung kepada jenisnya ya, jenis batuan. Misalnya kalau di batuannya banyak granit, itu gas radonnya tinggi. Nah, tapi kan di kita kan lebih menengah ya, produk vulkaniknya, jadi lebih kecil lah ya. Nah, tapi dari densitas dari konsentrasi gas radon yang diukur di sepanjang Sesar Lembang, itu ternyata di sebelah selatan Sesar Lembang itu memiliki gas radon yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian utara. Selatan itu ke arah Bandung ya? Selatan itu ke arah Bandung. Utara itu ke Lembang sana. Utara itu ke arah Lembang. Nah, tengah-tengahnya di Sesar itu? Tengah-tengahnya kan pembatasnya Sesar Lembang. Termasuk tebing karat, termasuk Tahura Juanda ini? Kalau Juanda ini kan lebih ke selatan. Ke selatan ya? Selatan ya. Nah, kalau misalnya saya menyimpulkan sesar mendatar, maka seharusnya sebaran radonnya di bagian utara dengan selatan Sesar Lembang itu sama. Karena fenomena sesar mendatar itu kan ke bawah permukaan buminya dia vertikal. Itu. Nah, kalau sesar normal, dia miring. Nah, kalau kita lihat aspek topografi, Lembang itu, Maribaya dan Lembang itu kan lebih rendah dibandingkan selatannya kan. Artinya yang utara itu lebih turun. Jadi sesar turunnya itu, yang turunnya itu adalah bagian utara. Nah, kalau saya ambil gambar, kemiringan sesar itu miringnya ke arah Subang, ke arah Tangkuban Perahu miringnya. Bukan ke arah? Bukan ke arah Bandung. Okay. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan radon tadi, ini menjadi memperkuatlah pernyataan bahwa Sesar Lembang itu bukan gerak mendatar, tapi gerak vertikal dalam ini turun. Gitu. Oh, ini riset ini dampaknya besar nih ya, maksudnya terhadap kemungkinan kegempaan dan sebagainya ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan terjadi gempa ya, itu, logikanya kalau teorinya harusnya utara Subang, Tangkuban Perahu, Ciater itu lebih rusak dibandingkan dengan Bandung, kota Bandung, karena kemiringannya ke utara. Seandainya terjadi gempa besar di Lembang, kemudian Bandung rusak. Nah menurut saya bukan karena sesar Lembangnya. Karena apa? Karena sekarang kita perbandingkan ya. Kalau kita berjalan ke arah barat, itu di daerah Cililin, Cililin sampai ke arah baratnya ya. Itu yang namanya batuan umur 14 juta, 30 juta itu sudah tersesarkan. Di daerah Cililin, sana Bandung Barat kan. Nah, kalau kita berbandingkan di sebelah timurnya, di daerah Jatigede sampai ke Majalengka di selatannya, itu kumpulan sesar naiknya banyak. Ya. Nah, kalau saya tarik garis sesarnya, itu menembus di bawah kota Bandung, Cekungan Bandung, sesarnya. Artinya apa? Artinya kalau Bandung kena gempa dan rusak, bukan karena sesar Lembang, karena alas Bandungnya juga sudah pecah. Gitu. Jadi kita nggak boleh nyalah-nyalahin sesar Lembang nih? Ya, gitu kan? Ya, ya. Logikanya jadi selama itu. Ini kan hati-hati gempa sesar Lembang menghancurkan kota Bandung. Ternyata itu salah sangka gitu kan? Kalau menurut saya sih ya, kurang tepat ya. Kurang tepat ya, karena ada tadi pakai radon itu ya. Karena terlihat dari ketinggian bentuk sesarnya. Kalaupun lah dikatakan Lembang itu sesar mendatar Pak ya. Kalau kita lihat gambar ini kerusakan dari jalur sesar itu tidak lebih dari 1 kilo. Kalau dari gambarnya paper yang lama ya. Katakanlah maksimal ambillah 2 kilo. Terjadi gempa di Lembang, kerusakannya itu nggak sampai banget. Kalau saya sendiri tuh ngerasa bahagia Pak dengerin ini Pak. Jadi saya lebih siap menghadapi bencana nih, karena cuman sampai situ, kan nggak sampai sini. Kalaupun di Bandung itu ada bencana, saya nggak nyalahin Sesar Lembang, tapi nyalahin Sesar yang bawah-bawah situ. Lain. Ya. Okay. Nah, ini pengetahuan baru bagi orang awam sebenarnya. Tidak perlu bicara yang detail-detail seperti itu. Cuman kalimat Bapak bahwa dengan bentuk sesar seperti yang Bapak temukan seperti itu, dan di Bandung ada sesar-sesar lain yang terbentuk jutaan tahun, maka kalaupun ada gempa besar di Lembang, Bandung akan selamat. Kalaupun dia tidak selamat, pasti sesar itu yang jadi masalah, bukan Sesar Lembangnya. Bukan Sesar Lembang. Gitu ya? Ya. Jadi nggak boleh kita salah-salahin orang Lembang atau Sesar Lembang, Pak ya. Oke, Mas Iqna, sepakat nggak dengan kayak gitu? Sebelum saya bicara sama Kang Dani ini, risetnya Kang Ian ini. Kalau persepsinya berangkat dari sesar normal, ya dalam tanda kutip ya, saya sepakat. Karena terus terang saya belum baca nih tulisannya Pak Ian, gitu. Jadi kelihatannya perlu ada semacam pendalaman, gitu. Tapi kalau ini akan dipegang, begitu ya, kelihatannya buat saya ya masih terlalu prematur. Karena apa? Karena sebelumnya sudah berkembang. Tapi emang prematur itu harus disesar, Pak. Biar lahirnya bagus. Karena sebelumnya sudah berkembang. Gitu. Bahkan di kalangan para ahli sendiri juga sudah kelihatannya sepakat ya dengan pemahaman mengenai sinistra. Oh, bukan HP itu. Bukan saya. Bukan. HP pengertian sinistra. Bukan Mudrik saja Pak ya, Pak Sani juga. Ya Pak Darji. Telemetrik ya. Dia menyatakan bahwa itu adalah pergerakan sinistra. Dan beberapa peneliti lain juga menyatakan sinistra minimal tapi oblik gitu. Nah obliknya itu apakah dia naik atau normal ya? Normal gitu. Tapi saya akan kembali lagi ke tadi pada statement Bapak mengenai bahwa kalau dia normal dengan apa istilahnya kemiringannya ke utara, ya, ya. Jadi ke arah Kota Lembang. Ya betul. Ke arah Subang sana. Ya. Lembang ya. Kau sampai ke Subang ya. Ke Subang. Nah, bagaimana sekarang persepsi kalau seandainya normalnya? Saya lupa kalau nggak salah di gambar ada pernyataan normal tapi normalnya kalau Bandung, Pak. Ah, gimana itu? Ya. Jadi gini, Pak, ini masih hipotesis, Pak ya. Betul. Yang di selatan Sesar Lembang itu sebenarnya banyak kumpulan sesar lain. Nah, hipotesis saya saya namakan sebagai sesar Dago. Ya. Itu sejajar dengan Sesar Lembang, tapi miringnya ke arah selatan. Nah, fenomenanya apa? Fenomenanya ditemukan ada jalur-jalur air terjun, ya. Kemudian ada perubahan elevasi dari dataran Bandung menuju ke arah utara. Jadi kalau saya lihat ada ambil penampang utara selatan itu ada topografi yang signifikan menurun. Nah di situ saya tarik interpretasinya sesar Dago ya dari aspek topografi. Itu normal dengan dip ke arah Bandung. Ke arah Bandung. Ya. Kan selama ini kita meyakini cekungan ya. Itu akibat struktur tektonik, ya kan? Kalau dia pembatasnya Sesar Lembang terlalu jauh untuk membendung cekungan Bandung. Mas Iqna, tapi saya sebagai orang awam senang sama teori Pak Ian. Biar aja ke sana Bandungnya aman, ya kan ya? Jadi nanti perdebatan akademis itu di ruang akademis saja untuk konsumsi publik, Saya lebih senang pakai Pak Ian nih, karena orang Bandung jadi lebih aktivitas ya. Dengan saya kan orang Lembang. Oh iya, jadi teman-teman saya yang di Lembang nih masalah nih, pindah aja ke Bandung. Nah, tapi Pak Ian punten ya, bahwa kalau kita bicara dengan kebencanaan dikaitkan dengan sesar Lembang, tidak hanya semata-mata mengenai kegempaan gitu. Ya. Karena adanya kegempaan sendiri juga bisa berakibat lain. Saya ambil contoh umpamanya likuifaksi. Saya belum tahu waktu itu memang ada beberapa teman melakukan studi likuifaksi khususnya di lingkungan di Cekungan Bandung. gitu. Nah, hemat kami waktu itu memang Cekungan Bandung tuh punya potensi untuk itu, potensi untuk terjadi likuifaksi. Nah, sebesar mana kegempaan yang terjadi yang bisa mengaktifkan likuifaksi. Nah, kalau seandainya ada nanti Kang itu bikin takut lagi tuh. Ntar dulu, tunggu dulu. Saya nanya sama Kang Dani nih, Kang Dani, ini kan akhirnya kan kami awam itu agak bahagia nih. Karena gempanya, kalau ada gempa Sesar Lembang, gempanya ke sana, bukan ke Bandung. Ya. Tapi Kang Dani ya, ini saya pernah bicara dengan teman-teman kegempaan. Kalaupun ada gempa atau tidak ada gempa, kalaupun ada gempa baik Lembang maupun Bandung, masalahnya itu orang meninggal bukan di gempanya. Orang pada ngungsi, macet di Dagogiri. Ya, beramai-ramai jadi tabrak-tabrakan, konflik lalu lintas. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi bukan hanya gempanya, tapi pada pada evakuasinya itu juga udah jadi masalah. Nah, tapi sebelum ke situ ya, melihat apa yang diceritakan Kang Ian ini, gimana nih respon BPBD secara cepat? Tentu kan ini belum diskusikan sama Pak Dani yang tadi ya, belum diskusikan dengan kebijakan dan segala macam. Tapi sebagai fungsional gitu, gimana nih melihat respon yang riset yang terbaru ini? Baik, terima kasih Pak Lubis atas waktunya. Kami berpendapat dari penyampaian Pak Ian ini, sebetulnya jujur sama dengan Pak Lubis ya, yang sampaikan bahwa ada reg-reg gitu Pak. Iya benar. Dari informasi cuma persoalannya juga memang kita ini Bandung Raya lah Pak ya. Ya. Kita kan ini kan kadang-kadang juga walaupun dari teman Subang juga memprediksi waktu terjadi pergerakan erupsi yang baru-baru ini ya. Belum terapnya perahunya ya kita kan ada sesar ada tahun perahu Pak ya. Nah prediksi itu Bu deng-dengkan itu oke Bu ke Subang, jadi kalau misalnya ke arah Subang bukan ke sini ya bukan sono ya. Itu dari BPBD Kabupaten Subang potensi itu ada di Subang karena di sana itu ada penelitian pusat kalau bisa terjadi letupan itu Pak, jadi kalau bocor itu kalau teman perahu, kita bicara teman perahu dulu Pak ya, itu akan ke arah Subang, jadi sebetulnya itu juga Bandung aman Pak. Nah yeah. Kembali dari yang tadi sampaikan Pak Ian, kami melihat bahwa hanya berpikir itu kalau nih Pak, karena memang tadi betul juga Pak Tisna bilang wah saya ini betul itu, dan betul saya juga mendengarkan dari beberapa kegiatan terdahulu bahwa Sesar Lembang itu memanjang sekitar 29 sorry Pak, 29. Nah ini ada lagi yang baru dari perhitungan, mungkin itu pendetailan lah Pak ya. Dan saya pikir juga sependapat apa yang kita ada sekarang ini yang kita terima dulu. Karena apa? Ya ilmu itu dinamis ya Pak ya, selama parameter kontrolnya jelas gitu ya Pak ya. Nah untuk hal seperti begini kami dari pemerintah provinsi saya berpikir apa yang harus kami lakukan ini, karena kalau kita pakai tingkat keamanan yang kemarin itu lebih tinggi Pak, lebih tinggi kan kami punya peta rawan bencana, kami punya rencon nih. Nah kalau kami menurunkan tingkat itu, saya sependapat mungkin belum kita turunkan dulu, mungkin sementara ada informasi. Maksud ini, Bapak kan, dengan risetnya Pak Ian ini tingkat keamanannya bisa pengamanannya bisa diturunkan sebenarnya gitu ya? Kalau saya berpikir saya sependapat, makanya saya sudah dengan Pak Lubis, karena kan resiko untuk wilayah sini Pak ya, yeah. Karena yang namanya rencon itu kan tiap titik Pak, misalnya wilayah KBB, wilayah Kota Bandung dan seterusnya. Jadi kalau dengan situasi Bapak tadi, wilayah khususnya yang dari Cekungan Bandung ini ke arah selatan itu relatif cenderung lebih aman, walaupun ini juga ya aman-aman dan tidak gitu Pak ya, karena secara potensi getaran kan tetap terjadi, walaupun tadi jangkauan maksimalnya katakanlah itu berada pada posisi 2 km. Ya 2 km mah mudah-mudahan ke Tahura juga dulu sebenarnya kira-kira saya juga tidak tahu jaraknya. Mudah-mudahan aman, jadi nanti Pak Lubis juga tenang-tenang di kantor. Tapi intinya adalah ini sesuatu temuan atau misalnya hasil kajian yang sangat baik menurut saya Pak, hanya perlu komprehensif. Komprehensif dengan data terdahulu. Jadi kalau dijejer itu Pak, yang data tadi kan ada Pak. Kami dulu juga seperti Ibu Hanifah itu siapa nih? Yang sekarang di UPI itu Bu Rahma, Pak Irwan dan Ibu Harpunti dan sebagainya itu sudah menyampaikan beberapa angka ya Pak Tisna ya, yang terkait dengan panjangnya dan sebagainya. Nah ini kita sandingkan kalau menurut saya Pak, kita sandingkan. Nah nanti dari semua ini ternyata oh parameter ini sebetulnya hasil kajian barunya begini, melalui konsep apa gitu Pak, sehingga pada saat disimpulkan itu, oh iya benar, begini ya. Ya kalau Pak Lubis dengan saya ya jujur saja, alhamdulillah gitu. Gini Pak, saya cuma khawatir Pak ya, nanti suatu saatnya ada gerakan pendukung risetnya Pak Ian, pendukung risetnya ya Pak Mudrik. Izin ya Pak ya? Kita masuk dukungan ini aja nih. jadi dukung risetnya dia karena kita cari yang aman aja gitu kan ya. Perizinan KPU melenak juga enggak Pak ya? Iya kayaknya melenak juga ya. Jadi risetnya Pak Ian ini dampaknya besar nih. Nanti mendukung nih. Lebih mendukung punya Pak Ian karena kita pengen aman. Kan fenomena di kita gitu Pak. Ada tokoh mengusulkan ini, kita dukung. Yang negatif kita ngedukung, yang positif kita dukung gitu kan ya. Ya ucapan Pak Ian, doa mudah-mudahan Pak Ian. Ya mudah-mudahan kita dukung ya. Nah, cuma saya pengen tahu, saya harus dukung atau Bapak punya keraguan sendiri terhadap riset Bapak? Atau masih ada riset-riset berikutnya? Kalau saya sih, kebetulan Pak ya dulu disertasi saya itu adalah struktur geologi tektonik Jawa Barat. Jadi rasa-rasanya sih, menurut kemampuan saya sih, saya ya sudah mengikuti kaidah-kaidah ilmiah gitu ya. Walaupun kan ada teman-teman juga yang sama-sama studi S3 yang menyatakan kesimpulan berbeda. Nah, saya kira tinggal ininya aja. Tapi kalau kita pengen, Bapak pengen terbukti nggak kira-kira hipotesis itu? Manusia itu. Mungkin Pak Lubis sedikit, maksud saya begini. Dari situasi dua data yang ada ini Pak, karena yang satu ini udah jauh jalan nih Pak nih. Kami melakukan misalnya teman-teman PMH, BPBD dan lain itu melakukan sebetulnya mitigasi bencana kan, sila itu ya Pak ya. Nah maksud saya begini, siapa yang ngejudge nanti itu pertanyaan. Ya itu. Saya nanti Pak. Oh iya siap. Siap. Karena saya akan bikin gerakan dukung Pak Ian. Nah iya. Ya kan ya. Begitu ya. Betul. Oke, nggak enak nih kalau nggak ada kita dengar teman-teman yang dengerin ini ya. Dalam rangka kita mencari dukungan, Pak. Betul. Siapa yang mau dukung gerakan Pak Ian? Ada yang dukung nggak? Yang terbaik aja Pak Ian. Siapa yang dukung? Siapa yang nggak dukung? Atau siapa yang mau kasih pendapat dulu? Belum lupa, Pak. Ini kan judulnya Peran Besar Sungai Cikapundung. Tadi kita belum sebut nih. Sungai Cikapundungnya, Pak ya? Besarnya, perannya apa? Ya. Saya pernah menganalisis ya das-das yang ada di sepanjang Sesar Lembang. Itu sepanjang Tagogapu sampai Gunung Putri, ya, Palasari ya. Itu das yang paling besar adalah das Cikapundung, ya, dibandingkan dengan das-das yang lain. Nah, das Cikapundung itu dibagi menjadi tiga dari aspek geometrinya, yaitu di utara ada dua subdas. Di selatannya ada satu subdas. Nah, yang di utara, subdas yang satu itu bentuknya relatif membundar. Kalau dia relatif membundar, itu aspek litologinya yang paling berperan. Nah, subdas yang satunya lagi itu lebih lonjong, elips, ke arah sejajar dengan Sesar Lembang. Artinya ada pengaruh struktur. Nah, di selatan Sesar Lembang itu elips lagi, arahnya utara selatan, ya. Dan kemudian kalau dibuat perhitungan, bentuk dasnya itu asimetri, sebelah timur dan sebelah baratnya dari Sungai Cikapundung. Artinya apa? Artinya Sungai Cikapundung patut diduga ada sesar yang menyilang terhadap Sesar Lembang. Tuh. Menyilang, kurang lebih tegak lurus lah ya. Nah, terus dengan posisi seperti itu dia berperan sebagai? Ya sama statusnya dengan Sesar Lembang tadi. Jadi Sungai Cikapundung itu alirannya diawali oleh adanya retakan Sesar Cikapundung, maka air mengalirnya di sana gitu. Nah, ya. Yang mengarah dari utaranya ke Maribaya itu. Ya, dari Maribaya ke Kota Bandungnya itu ada sesar yang namanya Sesar Cikapundung. Dasarnya dari geometri das tadi yang asimetri gitu. Kan kalau kita lihat Sesar Lembang juga bentukan yang subdas yang ke arah timurnya asimetri juga. Maksud saya gini, dengan dia tegak lurus dari Sesar Lembang itu dia berperan sebagai apa tuh? Itu segmentasi dari Sesar Lembangnya. Jadi kan sesar Lembang itu kan sepanjang 30 km itu dipotong-potong oleh sesar lain. Gitu. Jadi itu sebagai pembatas segmen aja. Termasuk Cikapundung tadi? Termasuk Cikapundung sebagai pembatas segmen. Nah dia berperan apa Pak? Nah biasanya Pak, kalau perpotongan sesar dengan sesar itu kan daerahnya paling rawan. Ya kan karena keretakannya tinggi. Gitu. Tahura paling bahaya loh? Enggak, kalau Tahura kan enggak Pak, bukan perpotongan. Tapi Maribayanya yang bahaya. Gitu ya? Kalau Tahurannya kan hanya satu garis. Nah, tapi kita gini Pak, yang namanya definisi sesar itu pergeserannya mulai dari milimeter ratusan meter ya, displacementnya. Nah, bisa jadi kalau lihat Cikapundung ya, itu offsetnya kalau dari aspek topografi kecil, ya tapi jalurnya memang panjang. Gitu. Jadi dia kalau ada gempa Lembang, Cikapundung perannya? Bisa ikut tergeser ya. Bisa ikut tergeser. Bisa ikut tergeser. Cuman sejauh mana pergeserannya gitu. Saya pernah undang salah satu seniman ke Kota Bandung, Pak. Dia orang Sunda kuno gitu ya, Sunda Buun. Dia nyanyi yang dalam bahasa Indonesia itu kalau diterjemahkan karena saya lupa bahasa Sundanya ya. Kalau bukit apa pasir ya? Pasir wangi bersatu dengan pasir Ciburial, maka Kota Bandung itu akan menjadi tidak ada gitu. Nah, itu di tengah-tengahnya itu Sungai Cikapundung. Nah, saya nggak tahu korelasi nyanyian purba itu dengan yang Bapak ceritakan ini. Tapi nampaknya yang paling bahaya itu justru bukan gempa Lembang atau gempa sesar Lembang ini, tapi ketika bukit itu bersatu. Indikasi bukit itu bersatu sudah mulai ada, Pak. Ini Pak BPBD harus lebih cermat ini. Karena longsoran di Tahura itu ada 14 titik longsor yang mengarah ke Sungai Cikapundung. Yang di atasnya itu rumah-rumah. Nah, jadi kalau ini semuanya longsor, bukit pasir Ciburial dengan pasir Buniwangi longsor, maka jadi malapetaka itu Bandung, banjir Bandung dan sebagainya. Jadi dibandingkan dengan gempa Lembang, yang lebih bahaya itu sebenarnya gempa yang disebabkan oleh sosial tadi itu. Nah ini gimana nih Pak? Saya dengan lagu itu selalu bilang, wah ini bahaya nih, gitu kan. Saya nggak lebih bahaya dengan sesar Lembangnya, karena pertama saya pikir itu masih jauh gempanya. Apalagi ada Pak Ian seperti ini, saya dukung gitu kan, ke sono gitu kan. Tapi yang lagu yang itu lagu yang dinyanyikan oleh sesepuh-sesepuh Sunda zaman dulu ya. Nah ini kumaha tak gitu. BPBD kumaha tak? Di sekitar Bandung nih banyak orang bikin rumah nih. Di sekitar Tahura. Saya akan menjawab sebaiknya bagaimana gitu kan. Iya. Sebaiknya kalau berbicara itu kan ini kan sistem ya Pak ya. Kalau untuk perizinan terkait masalah bangunan di kami sudah ada pergub kan, pergub terkait masalah Bandung Utara, KBU. Kalau bicara masalah boleh dan tidak, di atas 700 itu sudah nggak boleh, Pak. Itu dulu, ya kalau kita berbicara secara legal. Tapi kalaupun mereka membangun, saya juga perlu bisa komentar. Ya, Pak? Di atas 700? Ya, DPR. 700, Pak. DPR. Jadi kalau masalah itu seperti apa komennya dari saya bekerja untuk mulut. Nah, jadi itu yang satu ya. Terus yang kedua, terkait masalah yang tadi Bapak sampaikan, potensi-potensi atau kerentanan yang ada itu bisa saja ya Pak ya. Tapi kami juga di sini, BPBD Provinsi selaku koordinator untuk kabupaten kota, kami tetap selalu melakukan koordinasi terhadap hal-hal yang sekiranya itu dapat meningkatkan ancaman bencana atau kerentanan-kerentanan yang lebih buruk lagi. Jadi beberapa hal yang seperti tadi Pak Lubis sampaikan, ya mudah-mudahan ini juga sudah dikaji lebih jauh dari BPBD masing-masing. Tapi ujuri kami sendiri bermitra dengan teman-teman. Salah satunya memang yang sedikit sering itu juga dengan BMH ya Pak ya. BMH sendiri secara inovasi atau kreativitas kelompok itu, mereka juga melakukan mitigasi-mitigasi sekitaran sesar Lembang ini Pak. Jadi kebetulan di BPBD sendiri ada teman, dan beberapa teman itu juga menjadi sekaligus sebagai tim dari Bandung Mitigasi sendiri. Jadi insya Allah kalau bis kalau terkait itu, dan kalaupun ada pun bencana-bencana mendesak, tentu ujung-ujungnya kan uang, pasti itu. Ujung-ujungnya uang. Ya Pak Lubis juga sudah tahu, tapi sekarang agak mudah Pak Lubis. Jadi kalau misalnya mengajukan 500 juta untuk kerusakan, cepat itu cepat. Pak Ian nabi yang di kemarin Pak. Iya, cepat emang. Ya, jadi ada BTT di kami ini yang apa namanya setiap saat bisa digulirkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan. Cuma memang porsinya, sebagaimana kita tahu dari pencerahan-pencerahan yang dilakukan berbagai pihak, BNPB, BPBD, kemudian kabupaten kota juga, bencana itu urusan bersama Pak. Jadi kalau ada bencana itu judulnya terkonsentrasi di BPBD, kita jadi Tuhan nantinya kan, salah juga nanti Pak. Jadi itu merupakan bagian dari beberapa stakeholder terkait yang sama-sama ikut turut serta dalam mengatasi hal tersebut. Gitu. Nah, boleh saya tambahkan sedikit, izin Pak? Boleh, boleh. Ini tadi saya tertarik gini Pak. Ini saya ingin menganalogkan Pak, yang tertarik itu justru saya bukan di atasnya. Tadi kan di atas misalnya ada soal bahasa Inggris sama gawir-gawir gitu ya. Si gawir ini runtuh, menyumbat Cikapundung atau apapun sehingga berpotensi di kemudian hari menjadi banjir bandang gitu Pak ya. Gitu, seperti yang kejadian di puncak mungkin Pak ya. Berada banjir bandang seperti gitu kan kasusnya. Nah ini sekarang begini, kalau misalnya potensi dari sesar Cikapundung beririsan ya Pak ya. Nah baik itu terganggu sesar Lembang maupun sesar Cikapundung, karena beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa sekitar 500 tahunan dia berulang, atau misalnya sesar Cikapundung itu sendiri. Kalau di Bapak mungkin kemarin mendengar kasus bencana Palu Pak. Palu ya. Nah itu terjadi likuifaksi. Kebetulan saya lama bertugas di sana Pak. Jadi di sana itu ada misalnya sungai Cikapundung. Cikapundung itu hilang Pak. Hilang, kemudian datang lagi gitu. Mungkin katakanlah induknya ada tadi Cikapundungnya misalnya gitu atau anak sungainya. Nah dia masuk ke misalnya Cikapundungnya, kemudian si Cikapundungnya malah hilang, datang lagi di sungai yang lebih besarnya lagi. Pertanyaannya saya kira begini Pak, kalau saya melihat dan ngobrol sama teman-teman memang penggiat kebencanaan juga di sana. Jadi itu sebetulnya yang menjadikan dia terlikuifaksi Pak. Gempa berbarengan dengan memang di bawahnya itu jenuh air dengan material katakanlah misalnya clay ya Pak ya, atau misalnya dia mungkin marmolinet atau apa gitu, sehingga pada saat digoncang dengan getaran tertentu dia menimbulkan lempung yang kemudian dengan gradien tertentu itu bergeser. Justru yang saya takut itu yang tadi ini, yang ini juga Pak. Jadi selain mungkin tadi longsoran yang menimbulkan banjir bandang, bila mana memang tanpa terasa misalnya kan I2MM ini Pak, di mana namanya dia di dalam kota begini 2mm itu terasa, terasa mungkin buat manusia tidak, katakanlah ada lampu goyang, tapi mungkin buat bangunan dan sebagainya atau misalnya di dalamnya sudah mulai kropos, sehingga ini itu justru potensi bencana atau ancaman yang sebetulnya harus diteliti. Nah ini justru yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ian Pak, kira-kira yang tadi saya terlibat juga, karena kami itu mendapat informasi juga terkait potensi likuifaksi yang ada di Bandung Raya itu. Jadi kalau kasus yang ada di Palu itu begitu. Nah ini apalagi ada tambahan alhamdulillah teman ilmu terkait masalah sesar Cikapundung ini. Pada saat dia itu si airnya misalnya turun, kita tidak tahu Pak, kan tidak ada yang bisa menjamin bahwa Cikapundung itu tidak meresap. Tidak ada kan? Ya, kapan daerah mandiri dia terjadi kantong lumpur apa gitu kan tidak ada. Artinya kalau memang sesar apa Cikapundung ini memang potensinya tadi itu bila mana crossing atau tegak lurus dengan sesar Lembang, kemudian secara bersama-sama dia atau yang ini kemudian yang muncul terhadap kondisi likuifaksi ini masih ada tidak Pak? Itu saja mungkin ya. Enggak Pak, kemana? Ya baik. Jadi kalau untuk di perpotongan sesarnya kan tidak mungkin ada likuifaksi untuk di utara ya. Biasanya kan likuifaksi itu terjadi pada lapisan-lapisan yang unconsolidated ya. Jadi belum terlitifikasi, belum membatu lah ya. Masih terurai ya. Dan kedua, justru saya berpendapat likuifaksi itu karena teksturnya bukan lembut, tapi pasir, lebih banyak pasir ya. Jadi kalau kita, coba aja kalau kita lihat di YouTube, itu model likuifaksi itu materialnya bukan lempung, tapi pasir lepas gitu ya. Nah kalau kita kaitkan dengan sedimentasi dari Cikapundung ya, material pasir itu berada di batas-batas utara dari cekungan Bandungnya. Tapi semakin ke selatannya itu udah teksturnya udah halus. Jadi kalau menurut saya yang harus diperhatikan itu justru pada batas-batas elevasi datar ke mulai ketinggiannya. Karena disitulah akan terbentuk lapisan-lapisan yang teksturnya kasar. Kolovial fan, aluvial fan. Nah kalau kita lihat peta geologi, itu digambarkan oleh Badan Geologi itu ada warna biru Pak ya. Itu menurut saya adalah kolovial dari hasil erosi bawaan Sungai Cikapundung. Jadi itu justru yang harus diwaspadai. Dibandingkan kita berbicara misalnya ke arah Gede Bage, ke arah, menurut saya terlalu jauh. Justru sekitar sini Pak ya? Justru ke arah utaranya, lereng datar dengan tingginya. Perbatasan itu yang harus diwaspadai. Tambah gradien yang ada kan? Tambah gradien yang ada, gitu. Berarti lembat dia Pak, Tahura. Likuifaksinya itu di atas gitu ya? Maksudnya? Di bawah. Di bawah. Nah kalau Tahura, kalau kita lihat itu kan batuannya litifikasi bukan urai ya, berarti artinya bawaan batuan larik masih kompak lah, relatif kompak ya. Jadi kalau menurut saya untuk daerah sini masih aman, tapi ke bawah Dago, nah itu kita harus hati-hati. Konkretnya Pak yang perlu diwaspadai daerah mana itu Pak? Wastu Kencana dan sekitarnya atau ITB? Kalau menurut saya itu Dago Simpang ya, ke karena itu bahaya banget. Sebentar Pak, untuk apa dulu nih? Tadi menanyakan daerah yang harus diwaspadai itu untuk apa? Betul. Untuk supaya Kang Dani bisa lari kemana untuk nolong orang gitu. Karena konteksnya bisa lain. Mungkin kalau yang di utara mungkin banyak longsoran gitu namanya ya. Tapi kalau di selatan kan yang jelas daerah Cekungan Bandung tuh yang jelas banjir Pak. Ada tuh. Dan potensi likuifaksi memang ada di situ gitu. Jadi ya enggak itu kita nggak usah perpanjang gitu. Cuma saya baca gini Kang, ada riset ya yang kami baca di Tahura bersama-sama. Justru suatu hamparan yang banyak tanamannya seperti Tahura ini itu lebih survive terhadap gempa. Jadi vegetasi yang tumbuh di hamparan yang banyak hamparan yang banyak tumbuh vegetasi, maka dia bisa meredam gempa cukup besar. Gitu ya. Nah, kami di sini sudah membuktikannya sebenarnya pada saat gempa-gempa besar terjadi di Bandung dan sebagainya, di Tahura itu tidak ada bangunan yang retak. Karena Tahura emang nggak punya bangunan, Pak. Terus tidak ada tanah juga yang bergeser dan segala macamnya. Dan kami juga mengalami, staf-staf saya di sini, begitu gempa, pohon itu bergetarnya tuh sangat keras gitu. Jadi kalau kita mereverse pada jurnal itu, nampaknya memang vegetasi itu meredam gempa cukup besar. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Dan tidak ada juga pohon yang tumbang oleh gempa, kecuali gempanya itu sangat dahsyat ya. Tapi di Tahura selama ini, selama gempa yang terjadi, itu gua Belanda itu sampai sekarang ini tidak bergeser, tidak retak sedikit pun juga, termasuk gua Jepang, karena di atasnya itu banyak tanaman gitu ya. Jadi Tahura nggak gitu takut sih Pak dengan gempa. Kalaupun ada gempa ya kita kan pindah ke gedung sate kantornya. Oke, ini udah sampai ujung ya, kita tutup saja di sini. Cuman saya mau pesen nih pada Jaya Sakti TV nih. Ini Pak Ivan ini memberikan kenyamanan kepada saya terutama dan kepada beberapa masyarakat Bandung dengan riset yang dia lakukan yang selama ini selalu ditakut-takuti. Memang Unpad itu selalu memberikan kesejukan Pak. Nah jadi saya pengen juga nih dengan ITB nanti suatu saat kita adu ini yang selalu bikin gaduh nih ITB, selalu memberikan informasi yang dahsyat-dahsyat. Walaupun dia punya logo Unpad ITB Jaya Pak ya, tapi saya nampaknya di sini kali ini Unpad memberikan sedikit kedamaian bagi kami. Ya, oke gitu. Sementara dari kita untuk pertemuan berikutnya mungkin Jaya Sakti TV akan buat sesi khusus battle antara Unpad dengan ITB bicara gempa Sesar Lembang. Mana yang lebih kita dukung? Karena saya pengen membuat dukungan yang berbeda. Ini urusan gempa jadi saya geser jadi urusan dukungan. Boleh saya tambah satu lagi Pak? Ya kami jujur saja secara pribadi maupun institusi Pak, saya salut sama Pak Ian Pak. Ya. karena melakukan satu tindakan yang berbeda. Ya. Berbeda itu dalam artian begini, yang satu ini ke arah mana kan? Ya. Pak Ian ke arah mana? Ya. Maksudnya apa yang satu itu, yang situ mengarah yang ke lama, yang lama lah Pak. Nah, yang ini mengarah ke situ. Ya. Jalannya bagus di sini justru harus begitu Pak. Oke. Okay. Makanya ya, saya pengen battle tuh Pak. Nah, jadi ya, adu ini antara ITB dengan Unpad secara akademis, yang ini memberikan kesejukan, yang ini memberikan keseraman. Ya. Nanti kami atur pertemuan itu mana yang lebih menenangkan orang. Tapi sementara ini Jaya Sakti TV mendukung Bapak Ian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.